Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Urewa, admin yang paling ganteng santer alam gaib ya guys. Ya oke, langsung saja. Kali ini gue main game namanya Battle of Shadow ya. Gue gak sengaja nemu game ini ya. Ya udah jelas dari cuplikannya ini game Naruto guys. Dan gak ada lisensi ya guys ya. Jadi langsung aja kita cobain, mudah-mudahan aja gamenya bagus guys. Oke langsung saja ya guys ya, para Uchiha Udin lovers, ini dia ya, kita masuk ke dalam gamenya. Ini gimana untuk gameplaynya, gua nggak tahu, turn based kah? Waduh, belum apa-apa jadi siluman ya guys ya. Oke, ini Sasuke juga, waduh, masuk ada tandanya tadi, kelihatan nggak? Oke keren ya, jadi berubah. Ini gimana gameplaynya, mudah-mudahan aja nggak turn based ya. Make of choice, kita pilih yang jahat aja guys ya, kita pilih Sasuke karena mukanya ganteng banget kayak gua coy ya. Kita pilih Sasuke aja guys ya, yang selalu digemari oleh para ciwi-ciwi ya guys ya. Oke langsung saja ke Z. Kalau lama loadingnya anjir, jangan bilang nanti ngebug, woi. Janganlah kau ngebug. Oke ini dia. Wow bukan guys. Wah ini keren coy. Oke ini skillnya. Coba kita tendang. Wah. Wow bisa di atas kah? Wow keren coy. Bisa begitu anjir. Tapi kayak tadi adegan cuplikannya kayak Naruto Ultimate Ninja Storm ya. Jujur aja cuy, tadi untuk adegan ultimate-nya gua kayaknya ya, seinget gua itu mirip adegan Ultimate Ninja Storm coy. Tapi ini yang jujur aja untuk kameranya kok mojok banget begitu cuy ya. Oke, menang kah? Iyalah, kan diceritain juga menang, men. Masa kalah? Oke ini dia adu rasengan ya sama Chidori. Wow. Oke keren cuy, baru kali ini ya. Namun sayang ini bukan resmi ya, ini nggak ada lisensi. Gak ada lisensi, tapi it's overall ini game keren cuy ya. Untuk sejauh ini ya, nggak tahu nanti kesananya keren atau enggak ya. Harusnya sih keren juga men. Untuk battlenya gua suka men. Untuk animasi skillnya juga ya, nggak kaku ya. Meskipun dibikin side scrolling itu kayak game battle god gitu. Oke ini kita skip aja ya guys ya. Kayaknya takut-takut ngambil cuplikan anime gitu, nanti gua kena takedown anjir. Oke dan ini dia untuk berandanya ya. Langsung saja ke challenge. Oh my god, kenapa dipakai loading nih anjir woi. Hei kaum pelangi anjir, kenapa dipakai loading itu? Alah, yang wipe wangi-wangi ke apa ke anjir ya? Si Hinata ke anjir yang dipakai loading ya, adegan gitu. Oke ya. Ya kalau sama si Hinata sih nggak apa-apa gitu, men. Oke, ini dia untuk jurusnya ya. Gua enggak tahu ini apa jurusnya. Oke, biasa jurus bayangan ya. Tapi ini gua agak kurang suka ya, nyampe mentok mojok-mojok begitu ya. Harusnya jangan dibikin sampai mojok banget sih. Harusnya ya, jadi gak kelihatan gelutnya anjir sampai mojok-mojok begitu. Tapi overall keren sih, untuk gelutnya kagak kaku ya. Yang gua suka sih itu. Karena ini bukan resmi loh ya. Ini gak lisensi ya. Dan niat banget gitu. Oke, ini dia. Ini jurusnya apa nih? Rasen Shuriken kah? Yang bener aja nih, baru aja datang dari pelatihan kan. Wah, oh bisa nahan serangan juga ya guys ya. Oke, gua pengen nyobanya. Wah, bener sekali Rasen Shuriken. Nah, iya betul ya. No, adegannya juga. Nyomot Ultimate Ninja Storm coy ya. Untuk adegannya buset, tapi ya no problem lah. It's okay aja cuy. Oke ya. Oke keren. Oke kita kembali. Oke ini apa nih? Oh details. Oh ini upgrade ya. Kita level up dulu. Auto equipment. Oke lumayan dapat baju. Mama itu apa? Maka kacamata Genin ya. Ya kan Naruto emang Genin abadi anjir. Itu contoh apa namanya ya, kekuatan orang dalam ya guys ya. Kalau dikira apa, di kita mah itu lulus SD bisa langsung jadi presiden coy. Luar biasa sekali ya para pemirsa ya. Meskipun disuruh ujian chunin kagak lulus dia cuy anjir. Suruh ngerjain soal banyak banget kan dia kagak mau si Naruto ya. Oke ini apa?
Oh, kembali. Oh, ngedes ya. Oh, suruh ngedes itu, coy. Sorry. Orewa enggak tahu ya, guys ya. Oke, men ya. Mamam, Slebeb jeblet. Terus untuk jurusnya keren sih. Guys, ada apa nih? Oh, harus diambil kayak ini apa ini? Gua enggak tahu, nambah attack ya. Oh, buff. Ada buffnya juga ya, lumayan niat sekali pemirsa nih mamam. Aduh, ini uap-uapnya mengganggu sekali ya. Udah terobos aja lah, anjir. Terobos aja lah mamang. Waduh, gua kena damage. Woi, ampun. Ampun Bang Jago. Sampai terus-terusan loh. Oke, dapat si apa lawan si Sakura ya. Nih, mamam nih rasain shuriken, mampus lu. Mampus tuh Sakura, anjir kagak mati, buset. Harusnya sekali hit lah itu Rasen Shuriken ya, yang aja ngotak dikit lah, men. Masa Rasen Shuriken kagak mempan? Woi, kok malah gue yang dicengkeweng, bangke emang ya. Oke, kita skip saja. Oke, menang ya. Oke, ini apa nih? Tadi klik apa sih? Klik di mana saja ya mungkin. Oh, kita klaim dulu ini lumayan. Selanjutnya kita ke home. Wah, gacha kah? Biar gua tebak ya. Pasti dapatnya si Sakura, coy. Seriusan dah. Enggak langsung tahu, gua langsung tahu dapat si Sakura kan, betul sekali ya. Masalahnya nggak di mana-mana game Naruto ya, pertama kali gacha dapatnya si beban yang satu ini guys ya. Udah nggak lain. Oke, yang kedua dapat apa nih? Oh, dapat sampah ya. Ini dapat sampah guys. Oke, selanjutnya. Buset, belum apa-apa ditonjok dong gua. Oke, kita upgrade aja ini, naik level dong. Naik level lagi dong. Iya, mantap. Oke, ninja tools equip saja. Sudah kah? Tadi yang lain ke? End quest. Oh. Oke, langsung challenge ya. Nah, gini kek ya untuk loadingnya ya. Untuk loadingnya ya agak segera itu anjir LGBT di. Ya sudahlah. Apa nih? Lawan si Sasuke kah? Oh, ini pas. Pas nyari si Sasuke ya, ceritanya ya. Ceritanya begitu. Oke, langsung aja kita battle, guys. Oh, ini ada auto ya. Ada fitur autonya juga kalau kalian yang malas ya. It's okay, yang penting bisa dimatiin kalau gua ya. Terbebas sekali lagi kalau gua ada game auto itu no problem. Selama bisa dimatiin ya, bisa di on off gitu ya. Jadi gua main manual aja, guys. Kita main manual saja nih, mamam nih rasanya shuriken ya. Nih. Itu ada elemen apa sih? Oh, ada elemennya juga ya. Ini kalau pukulan biasa, rasengan biasa nggak ada, tapi tadi rasen shurikennya ada warna biru cuy. Ya udah, si Sasuke anjir kagak ada harga dirinya banget, bisa digebukin begini. Nyampe moncok begitu loh. Oh, nyampe mau meninggoy anjir. Oh, baru bisa ngehit. Kagak ada harga dirinya banget si Sule ya. Oh, ini mamam. Gua tendang biji kau ya. Oke lah guys, ya itu dia, yang mau download silahkan. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.